Hai, selamat datang ke channel Top Terkini. Saya doakan anda sihat selalu. Pada Januari lalu, pengarah serta pelakon lelaki sensasi Syamsul Yusof membuat pengakuan secara umum di Instagramnya bahawa dia sudah pun berkahwin untuk kali kedua bersama wanita bernama Ira Kaza. Pengumuman tersebut dilakukan selepas isteri pertama, Puteri Sarah, mendakwa suami telah berlaku curang dengan wanita tersebut dalam jangka waktu yang agak lama. Susulan pengumuman tersebut, reaksi daripada netizen sememangnya negatif. Lagi-lagi ramai yang melabel Ira sebagai penyondol. Baru-baru ini, seorang netizen mendakwa di laman Instagram aktor tersebut sudah tidak lagi gambarnya bersama isteri kedua itu. Lagi membuat perkara tersebut menjadi perhatian apabila gambar Puteri Sarah masih ada dalam platform tersebut. Bagaimanapun tincauan Beautiful Nara, gambar Syamsul bersama Ira Kaza masih ada di laman Instagramnya, tetapi gambar pertama mereka bersama yang dimuat naik oleh pengarah tersebut untuk memberitahu kepada netizen tentang perkahwinan mereka sudah dipadam. Terima kasih sudah like, comment and subscribe.